Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinul haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafabilahi syahidi. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Ilmu Alamiah Dasar PSDI Mutakin Purwakarta, kami sebut nama beliau Bapak Ahmad Sulaiman MAG di tempat. Dan yang kami hormati teman-teman seperjuangan di kelas 2D PAI, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan lahirnya ilmu alamiah dasar dan hakikatnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maryam Jabarudin dengan NIM 0101-210197 dan rekan saya yang bernama Tamami Aulia Farida dengan NIM 0101-210114. Lahirnya ilmu alamiah dasar. Sejak dilahirkan di muka bumi ini, manusia bersentuhan dengan alam. Nah, persentuhan dengan alam menimbulkan pengalaman. Alam memberikan rangsangan kepada manusia melalui panca indera. Jadi, panca indera merupakan komunikasi antara alam dengan manusia yang membuahkan pengalaman. Pengalaman itu satu demi satu bertambah. Karena manusia ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang hakiki tentang apa, bagaimana, mengapa, baik atas kehadirannya di dunia ini maupun atas segala benda yang telah mengadakan kontak dengan dirinya. Manusia secara sadar atau tidak akan mengadakan reaksi terhadap rangsangan alam. Pengalaman inilah yang memungkinkan terjadinya pengetahuan, yakni kumpulan fakta-fakta objek atau the bundle of facts. Kumpulan fakta itu selalu bertambah selama manusia masih berada di atas bumi dan selalu mengalihkan fakta-fakta itu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pertambahan pengalaman terjadi atas dua dorongan pokok. Yang pertama, dorongan yang bersifat praktis, dan yang kedua, dorongan yang bersifat non-praktis. Kalau yang bersifat praktis ini yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat berpikir, berbudi, berperasaan, yang selalu berusaha menjadikan hidupnya lebih aman dan tingkatnya lebih tinggi. Dorongan yang pertama inilah yang pada saat akhir membuahkan ilmu terapan atau teknologi. Sedangkan yang non-praktis atau teoritis, yakni manusia memiliki sifat ingin tahu dan memberi sebenar-benarnya akan objeknya. Dorongan inilah yang menumbuhkan pengetahuan yang disebut murni atau pengetahuan, yakni kriteria ilmiah. Kriteria atau ukuran merupakan faktor penting untuk menentukan benar tidaknya sesuatu masuk ke dalam status tertentu. Pengetahuan termasuk kategori ilmu jika memenuhi kriteria berikut secara berurutan atau sistematis, lalu punya objek, lalu bermetode, lalu berlaku umum dan bersistem. Nah, ilmu alamiah mempelajari semua alam yang berada di sekitar kita. Jadi, benda-benda alam itulah objek ilmu alamiah. Sesuai dengan tujuan ilmu, ilmu alamiah ingin memperoleh kebenaran mengenai objeknya. Kebenaran yang sedalam-dalamnya yang hendak dicakup oleh ilmu. Karena ilmuwan baru merasa objek ilmu alamiah. Sesuai dengan tujuan ilmu, ilmu alamiah ingin memperoleh kebenaran mengenai objeknya. Kebenaran yang sedalam-dalamnya yang hendak dicakup oleh ilmu. Karena ilmuwan baru merasa puas jika ilmu yang diperolehnya sesuai dengan objek. Persesuaian antara pengetahuan dengan objek yang diselidiki itulah yang disebut dengan kebenaran. Alam sebagai objek penyelidikan mempunyai aspek yang sangat luas, misalnya aspek fisis, aspek biologis, aspek psikologis, aspek ekonomis, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan mustahil bahwa ilmu dapat mencapai seluruh kebenaran mengenai objeknya.
untuk mencapai kebenaran, yakni adanya persesuaian antara pengetahuan dengan objeknya. Jadi yang namanya pengetahuan itu adalah sesuatu yang diperoleh sesuai dengan objeknya atau hasil penelitiannya. Begitu. Itulah kebenaran yang hakiki. Nah, kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu objek walaupun hanya satu dari objek yang akan dicapai dengan metode ilmiah, dengan kebenaran itu telah dirumuskan, perlu diorganisasikan dan diklarifikasikan. Metode keilmuan berguna untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu, memerlukan pencarian pengetahuan yang dapat dilakukan secara non-ilmiah dan ilmiah dengan mengacu pada kerangka filsafat. Pencarian ilmu pengetahuan ilmiah atau metode ilmiah ini dilakukan berdasarkan pemikiran rasional. Cara untuk mendapatkannya harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Pengetahuan itu harus sesuai dengan objeknya. Lalu yang kedua, metodik. Pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Yang ketiga, sistematis. Nah, pengetahuan inilah yang disusun dalam suatu sistem, tidak berdiri sendiri, satu dengan yang lainnya, saling berkaitan, saling menjelaskan sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Nah, lalu yang keempat, yakni berlaku umum. Pengetahuan itu tidak hanya berlaku atau dapat diamati oleh seseorang atau sekelompok orang, tetapi dengan pengalaman itu diperoleh hasil yang sama dan konsisten. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tamami Aulia Farida. Pada beliau dipersilahkan. Saya akan menjelaskan di sini kemudian menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam itu semakin berkembang. Namun manusia mencoba menjelaskan mengenai benda-benda di alam sekelilingnya yang tidak diketahuinya. Bahan ilmu pengetahuan itu sangat banyak macamnya. Namun ilmuwan-ilmuwan menemukan fakta, ia akan berusaha mendefinisikan sebanyak mungkin, dan ahli astronomi juga membedakan bintang yang satu dengan yang lainnya sesuai spektrum warnanya. Ahli kimia akan membedakan bahan sesuai titik didih dan sifat keasamannya. Tapi ahli fisika, dia akan mendefinisikan sesuai gaya yang diakibatkannya. Dengan cara pendekatan ilmiah atau metode keilmuan diperoleh melalui kegiatan penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ini dilaksanakan secara sistematik dan terkontrol berdasarkan data-data. Jadi metode keilmuan itu sifatnya objektif, bebas dari keyakinan, perasaan, atau prasangka pribadi serta bersifat terbuka. Jadi kapan ilmu pengetahuan itu ada? Jawabannya yaitu waktu itu mungkin sulit untuk ditetapkan. Tetapi yang jelas suatu dinyatakan pengetahuan sains adalah apabila pendekatan kebenaran tertumpu pada rational approach and empirical approach, yakni kebenaran yang secara rasional dapat dimengerti dan dipahami serta dibuktikan dengan fakta dan menggunakan peralatan secara fakta dan ilmiah. Setelah apa yang kita tadi bahas, bahwa ilmu pengetahuan alam itu mempunyai peranan penting dalam perkembangan teknologi. Tetapi dalam berbagai masalah teknologi, terdapat yang tidak dijumpai dalam ilmu pengetahuan alam, yaitu masalah pengambilan keputusan. Di sini ada 4 kandungan, yaitu 1 model, 2 kriteria, yang 3 kendala, dan yang 4 optimasi. Ya, terima kasih kepada rekan saya Tamami Aulia Farida atas penjelasan materi poin C dan D. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari lahirnya ilmu alamiah dasar dan hakikatnya. Perkembangan pengetahuan ini sudah dimulai sejak zaman purba. Hal tersebut disebabkan
karena manusia memiliki rasa ingin tahu dan terus berkembang. Sehingga pada zaman Yunani, manusia memang sudah mulai menggunakan metode ilmiah yang tidak hanya mengandalkan rasio semata, tetapi juga harus dengan pengalaman empirik, sehingga apa yang mereka dapatkan dapat dibuktikan dan diterima oleh masyarakat umum. Kelahiran ilmu alamiah modern mungkin saja terjadi pada zaman Yunani, karena pada zaman inilah pendekatan kebenaran tertumpu pada rational approach and empiric approach, yang selanjutnya menjadi cikal bakal perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat pada zaman modern. Pada tahun 1925 Masehi, laboratorium dasar modern pertama dibangun di Universitas Glazen oleh Baron Jesus von Liebig, sehingga sejumlah besar senyawa kimia bernilai niaga ditemukan dan dasar industri batu bara dan bahan celup diletakkan. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami tentang lahirnya ilmu alamiah dasar dan hakikatnya. Selanjutnya kami serahkan kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu alamiah dasar. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.